Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai anak-anak, pada hari ini sebelum kita belajar, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Untuk yang beragama Islam, mari bersama dengan Ustazah kita membaca surah Al-Fatihah. Amin ya Rabbal Alamin. Berdoa selesai. Anak-anak, pada hari ini kita akan memasuki ke dalam materi baru. Anak-anak silakan simak video berikut ini. Baik anak-anak, kita mulai masuk ke materi subtema 3, bermain di lingkungan sekolah. Nah, di sini ada percakapan, yaitu Udin, kamu terlihat kurang rapi dengan baju yang keluar. Biarkan saja, jawab Udin. Itu kan tata tertib di sekolah kita yang tidak boleh dilanggar. Hah? Aku lupa, selain itu apa saja tata tertib di sekolah kita? Selain tata tertib berpakaian di sekolah, kita harus memakai kaos kaki warna putih, perempuan memakai rok di bawah lutut, sepatu hitam, rambut harus disisir, dan rambut anak laki-laki tidak boleh melebihi daun telinga. Kalau tata tertib dalam bermain permainan saling dorong bola, untuk tata tertib dalam bermain permainan saling dorong bola, mendorong lawan main harus sesuai dengan aturan permainan. Kita juga harus sportif atau mau menerima kekalahan. Nah, tata tertib dalam seragam dalam berpakaian di sekolah kita, salah satunya apa, Nana? Ya, saat memakai seragam merah putih, ujung baju dimasukkan ke dalam celana atau rok, ya, biar terlihat rapi. Kemudian yang kedua, memakai dasi dan ikat pinggang juga. Nah, dan lain-lain ya Nana, tentu saja ada beberapa peraturan di dalam berpakaian di sekolah kita. Kemudian ada teks lagi tentang tata tertib upacara. Dayu, mengapa kamu terlambat? Saya jajan dulu, kata Dayu. Wah, jajan kan ada waktunya. Kemudian, mengapa kamu membuang sampah sembarangan? Ada tempat sampah di sana. Ah, terlalu jauh, jadi biarkan sajalah. Itu kan bagian dari tata tertib di sekolah kita, Dayu. Menurut tata tertib di sekolah, kita semua murid wajib membuang sampah di tempat sampah. Bagaimana dengan tata tertib dalam upacara? Dalam tata tertib upacara bendera, semua murid wajib mengikuti upacara bendera pada hari Senin. Setiap peserta upacara harus tertib, tidak boleh berisik. Sementara itu, dalam tata tertib kelas, kita harus datang ke sekolah sebelum pelajaran dimulai.
Sebelum masuk ke kelas, kita harus berbaris dengan rapi di depan kelas. Setelah tanda bel masuk dibunyikan, semua siswa harus sudah berada di kelas. Kita diharuskan berdoa sebelum pelajaran dimulai dan setelah pelajaran berakhir dipimpin oleh ketua kelas. Kebersihan, kerapian, dan keindahan kelas menjadi tanggung jawab ketua kelas dan seluruh siswa. Siswa yang bertugas piket pada hari itu wajib menyirami tanaman yang berada di depan kelasnya. Setiap siswa harus berperilaku senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Nah, itu antara lain tata-tata tertib yang ada di sekolah ya, Nak. Ayo kita berlatih. Di sini ada gambar. Nah, beri tanda conteng pada gambar yang sesuai dengan peraturan di sekolah. Nah, coba kalian lihat di sini ada gambar yang satu bajunya dikeluarkan, yang satu bajunya rapi masuk ke dalam dalam roknya. Nah, yang manakah gambar yang sesuai dengan aturan di sekolah? Ya, tentu saja gambar kedua ya. Dan di sini ada gambar, nah dia datang sebelum jam 7. Artinya dia tidak terlambat. Datang sebelum waktu pelajaran dimulai. Kemudian pada saat upacara, di sini juga anak-anaknya tertib. Berarti dua gambar ini termasuk dalam contoh perilaku yang sesuai dengan aturan di sekolah. Nah, ini bermain di sekolah itu juga sesuai ya dengan peraturan yang ada di sekolah. Kita boleh bermain, tetapi yang sportif dan sesuai aturan. Di sini juga ada anak yang memakai seragam yang rapi ya. Kita beri tanda conteng juga. Kemudian di sini ada anak yang sedang membersihkan kelas yang kotor dan siswa yang sedang berdoa ketika mau mulai belajar dan setelah selesai belajar. Tentu saja kedua gambar ini termasuk dalam hal-hal yang harus dilakukan dalam kehidupan di sekolah. Ada satu lagi, di sini dia terlambat. Nah, kira-kira sesuai atau tidak? Kalau tidak sesuai, maka tidak kita beri tanda conteng ya. Kita lanjut. Nah, mari kita membaca. Apa saja tata tertib dalam bermain sepak bola? Setiap anggota harus mematuhi aturan dalam permainan. Untuk apa? Agar permainan berjalan dengan tertib. Penonton juga harus tertib. Penonton tidak boleh melempar benda-benda ke tengah lapangan. Kalau tidak tertib, akan mengganggu proses permainan. Sama seperti tata tertib di sekolah ya. Jika tata tertib tidak dipatuhi, bisa timbul akibat yang kurang baik. Benar, kalau tata tertib di sekolah dijalankan, akan bermanfaat dalam kehidupan kita. Kita akan terlatih untuk lebih disiplin. Selain itu, kita juga terbiasa hidup rapi dan bersih. Kita juga terlatih untuk bertanggung jawab dengan kegiatan yang kita kerjakan, serta membiasakan diri untuk ramah kepada orang lain. Membiasakan hidup tertib memiliki banyak manfaat dalam hidup. Berarti, kalau kita tidak mematuhi tata tertib di sekolah, akan berakibat kurang baik. Kita pasti akan mendapatkan sanksi. Kalau pertama kali melanggar, akan mendapatkan peringatan dahulu. Namun, kalau sudah lebih dari sekali, akan langsung mendapatkan hukuman. Jika pelanggarannya terlalu parah, orang tua kita akan dipanggil. Nah, ini anak-anak adalah percakapan tentang peraturan-peraturan. Nah, banyak manfaat yang kita dapatkan dalam aturan ya. Lanjut. Nah, ayo kita menulis. Anak-anak, siapkan buku dan alat tulisnya. Kita menulis rangkuman pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, saat bermain di rumah teman, sebaiknya mematuhi aturan yang ada dan bersikap yang sopan dan santun. Nah, silakan anak-anak mencatat rangkumannya. Setelah itu, anak-anak bisa mengerjakan soal di Google Classroom. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari tema 2, bermain di lingkunganku,
Subtema 4, bermain di tempat wisata. Materinya yaitu tentang aturan di tempat umum atau di tempat wisata. Kompetensi dasarnya adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu agar lanjut, kita langsung masuk ke materi. Nah, di sini ada percakapan. Mari kita baca bersama-sama. Dayu, Lani, apa itu sampah kalian yang berserakan? Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, apalagi di tempat umum. Buanglah sampah di tempat sampah. Maaf, Benny, tapi itu bukan sampah kami. Benarkah itu, Dayu? Tepat sekali yang disampaikan Benny. Selain itu, apa peraturan yang harus dipatuhi di tempat umum, terutama di pantai? Tidak boleh mendekati pantai tanpa pengawasan orang dewasa, Bu. Kalau aturan di rumah bagaimana, Bu? Tetap, kita harus menjaga kebersihan rumah. Sampah dimasukkan ke dalam tong sampah. Dimanapun kita berada, sampah harus dimasukkan ke dalam tong sampah. Bagaimana kalau kita mempraktikkan membersihkan pantai dan membuang sampah di tempat sampah? Setelah selesai, kita akan bermain domba serigala. Dan anak-anak pun bersorak riang. Hore, kata mereka. Nah, anak-anak, di sini kita mempelajari bahwa meskipun kita tidak di rumah, kita berada di tempat umum atau di tempat wisata, kita juga tetap harus mematuhi peraturan yang ada. Membersihkan lingkungan. Nah, peraturan juga terdapat di tempat umum. Kita harus mematuhi peraturan yang berlaku. Peraturan di tempat wisata bermanfaat untuk menjaga keamanan dan kenyamanan pengunjung. Contoh peraturan di tempat wisata. Nah, ini salah satu contohnya, ada satu, menjaga kebersihan dan tidak mencoret-coret. Kemudian menjaga barang pribadi yang dibawa agar tidak hilang dan lain sebagainya. Mengantri saat membeli tiket atau karcis. Lalu tidak merusak fasilitas wisata. Jika kita di kebun binatang, kita dilarang untuk memberikan makan dan kita tidak boleh melewati pagar pembatas ya. Lalu jika kita di pantai, dilarang untuk berenang terlalu jauh. Nah, Nana, ini adalah contoh-contoh peraturan-peraturan di tempat wisata yang harus anak-anak patuhi. Kita lanjutkan. Mari berikan tanda centang pada gambar yang harus dilakukan dan tanda silang pada gambar yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di tempat wisata. Nah, mari kita lihat gambar-gambarnya. Gambar yang pertama, ada anak yang membuang sampah di tong sampah. Tentunya ini harus kita lakukan ya, Nana. Berarti kita beri tanda. Iya, kita beri tanda centang. Nah, ini sedang mengantri, jadi berbaris yang rapi, tidak boleh berkerumun di depan loket ya. Berbaris, antri, tertib. Nah, berarti kita harus melakukan hal ini. Lalu kita beri tanda centang. Nah, lanjut. Di sini ada anak yang sedang mencabuti tanaman. Nah, tanaman yang indah bila dicabuti maka dapat membuat sesuatu itu menjadi tidak bagus ya, Nana. Berarti kita tidak boleh melakukan hal ini. Oleh karena itu kita beri tanda, ya, kita beri tanda silang. Kemudian di sini ada anak yang sedang berjalan di tempat untuk pejalan kaki. Nah, jadi kalau kita berjalan itu di tempat yang semestinya ya. Jadi supaya kita tidak tertabrak kendaraan, kita berjalan di tempat yang untuk pejalan kaki. Berarti kita beri tanda centang. Lalu di sini ada anak, nah, dia menginjak-injak bunga. Tidak bagus ya, anak-anak. Bunga yang bagus malah diinjak-injak. Nah, ini kita tidak boleh melakukannya. Berarti kita beri tanda silang. Nah, di sini ada anak yang mencoret-coret. Seperti yang sudah Ustazah jelaskan sebelumnya, kita tidak boleh mencoret-coret di fasilitas
tempat wisata ya. Jadi kita beri tanda silang. Lanjut. Nah, di sini kita mengkelompokkan hal-hal apa saja yang dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Kita beri tanda centang bagi yang harus dilakukan dan tanda silang untuk yang tidak boleh kita lakukan. Di sini ada anak yang membuang sampah sembarangan. Nah, tentu saja ini tidak boleh kita lakukan ya nak, karena dapat membuat lingkungan menjadi kotor. Beri tanda silang. Lalu, di sini ada anak yang sedang mengejar hewan dengan sapu, ingin memukul hewan. Nah, kita tidak boleh ya nak, menyiksa binatang, memukul binatang seperti ini. Nanti kita beri tanda silang. Nah, di sini ada anak yang pinter, dia menyapu. Nah, ini harus kita lakukan karena kita juga membantu orang tua dengan membersihkan rumah. Ini ada kakak adik yang sedang bertengkar. Nah, ini tidak boleh ya, tidak baik ya Nana kalau kita bertengkar. Jadi lebih baik kita hidup rukun bersama-sama. Maka kita beri tanda silang. Nah, ini ada anak baik, dia membantu orang tuanya memasak. Kita beri tanda centang. Lalu, nah, ini membaca sambil tiduran, sambil bereba. Boleh tidak kita lakukan anak-anak? Ya, tidak boleh ya, karena dapat merusak mata. Nah, di sini ada yang sedang menyiram bunga. Disiram bunganya biar tumbuh, biar bagus. Kita lakukan. Lalu ada anak yang mengembalikan buku ke rak buku. Berarti disiplin. Teratur, mengembalikan ya, rapi. Lalu di sini ada anak yang sedang membantu ayahnya ketika ayahnya sedang memperbaiki mobil ya. Membantu orang tua tentunya harus dilakukan. Lanjut. Kata Udin, apa ya manfaat mematuhi aturan naik kuda? Nah, ini menjawab agar tidak jatuh saat naik kuda dan agar kuda tidak liar. Kalau akibat tidak mematuhi aturan naik kuda apa? Nah, kuda bisa liar atau memberontak dan membahayakan keselamatan penunggang kuda. Penunggang kuda bisa jatuh. Jadi anak-anak, kita dalam mematuhi aturan itu ada manfaat dan ada juga akibatnya bila kita tidak mematuhi aturannya. Nah, di sini gimana manfaat mematuhi aturan di tempat wisata? Nah, manfaatnya apa? Untuk keselamatan diri kita, kemudian kebersihan lingkungan di tempat wisata juga. Jadi, lingkungan tetap bersih, diri kita juga nyaman dan aman ketika kita berkunjung ke tempat wisata. Bagaimana akibat dari tidak sesuai dengan aturan di tempat wisata? Berarti tidak mematuhi peraturan. Akibatnya dapat membahayakan keselamatan diri dan pengunjung lain. Jadi kita tidak hanya membahayakan diri kita, tapi juga membahayakan orang lain. Kemudian dapat merusak tanaman dan merusak lingkungan, ya. Lalu, bagaimana manfaat mematuhi aturan di rumah dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kalau mematuhi peraturan di rumah, itu membuat keluarga kita menjadi nyaman dan aman. Kehidupan di rumah teratur, lingkungan pun menjadi bersih. Nah, bagaimana dengan akibatnya jika tidak sesuai dengan aturan yang ada di rumah? Nah, kita merasa tidak aman dan nyaman, lalu rumah menjadi berantakan dan tidak teratur. Seperti itu ya, anak-anak. Manfaat dan akibat apabila kita tidak mematuhi aturan dan manfaat yang kita dapat ketika kita mematuhi aturan. Baik, kita lanjutkan. Nah, mari kita menulis rangkuman pembahasan yang sudah kita bahas pada hari ini. Yang pertama, kita harus mematuhi aturan yang berlaku. Kedua, peraturan di tempat wisata bermanfaat untuk menjaga keamanan dan kenyamanan pengunjung. Ketiga, antri merupakan salah satu contoh peraturan di tempat umum. Empat, manfaat aturan yaitu membuat kita merasa nyaman dan aman. 5.
Akibat dari tidak mematuhi aturan, yaitu membuat hidup menjadi tidak teratur. Baik, Pak Nana. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.